nih. Punya Mas Ado udah jadi. Udah kayak mental-mental nih. Nih satuin. Boy, kamu harus bisa loh. Boy, kamu konsentrasi. Dari tadi enggak jadi-jadi sih. Ini jadi nih. Terus rasain, Boy. Tapi yang dirasain gimana Mas Ado waktu kena jaran? Kena jaran kalau yang ada isinya. Itu kayak mental dan sensasinya kalau aku loh. Kalau aku lebih hangat. Langsung aja ya. Kalau menurut aku nih. Oh ini, Mas Emo. Aku ini mungkin tadi. Aku ini. Udah. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Ayo Mas Adu. Iya. Capek-capek. Apa micit bantal ini loh. Ayo muter. Kok muter apa? Belum kok. Aku enggak ada yang micit ini paling belakang. Muter. Jadi hari ini kita ini lagi nungguin Dul pulang tapi enggak pulang-pulang ya. Beneran, kita gabut. Boy, alangkah baiknya kamu opening, Boy. Oke, kembali lagi di channel. Sarang bernyanyi itu setiap muda. Gagal kasihan nih. Oke ya. Habis. Kemarin habis minum kopi keren-keren aja. Nah, ini Boy, gantian belakang. Enggak, aku ini kan mijatin sama-sama. Capek. Ya. Wah, ini curang nih, bantal kan benda mati. Mau agak sini. Wah, enak banget. Jadi kali ini kita nungguin si Endul ya. Iya, belum pulang. Aduh. Pas. Aduh, pas. Agak keras dikit, Mas. Enakan lo, mahan lo. Mau yang bener mau kamu semua. Iya. Enaknya kali ini ngapain ya? Enaknya ngapain ya? Selim-selim ya. Ya nih, kita bingung guys sebenarnya mau ngapain hari ini. Kabur. Mana enggak dandul juga nih, padahal kita mau nanyain kemarin soal yang kabur itu. Oh iya, kira-kira udah apa? Tidur bareng belum ya sama si Akil ya? Iya. Nah. Bentar. Apa? Lanjut malah bentar. Kalian pernah kepikiran enggak? Apa? Kalau kita kan punya kuda kepang. Heeh. Itu sebenarnya ada isinya atau enggak sih? Lagi aku juga bingung dari dulu. Sebentar Mo, kamu dapat pertanyaan kayak gitu, kamu ngimpi apa kejedot tembak kamu? Kayak inget itu loh, kalau pas main warok kan kesurupannya pas main kuda, kira-kira itu ada isinya enggak gitu loh. Oh, tapi iya, tapi nyorotnya ke barongan ya? Iya, barongan sih toh. Kayaknya enggak ada loh. Iya, kita enggak fokus ke jalannya. Gini Mas Joko, memang pada jadilan itu khususnya jadilan yang dulu ya, yang klasik itu ada loh, pernah ada loh. Itu jaranan yang wingit, bahkan wingit itu keramat. Keramat artinya gini, dia itu jaranan dia itu kan disimpan tuh. Nah kalau ada tanggapan dia itu sering bunyi, ada di salah satu kesenian. Wah, dia emang kayak gitu beneran, dia itu ngasih kode gitu loh. Oh, kalau mau ada tanggapan gerak dia, sendiri dia gerak sendiri apa kan biasanya kalau jadilan klasik kan biasanya kalau jaranan biasanya ada itu loh apa kalungan lonceng itu loh, keliling. Nah, dia selama ini kok kita ada berpikir kayak gitu ya Mas ya. Maka dari itu kita nggak pernah kerawat jaran tuh maksudnya yang dulu. Barongan buto terus. Padahal karo warok kesurupan pas naik jaran loh. Iya loh, pas terakhir itu. Oh, masuk akal juga sih. Itu. Atau kita sedih aja yuk. Kita sedih. Menarik loh. Oh, cari penasaran. Gabut-gabut ini aku. Nah, bener. Yaudah, nanti kita keluarkan jaran dulu dan kita sedih ya. Yaudah, let's go yuk. Boy, dibawa keluar. Oke, semua jaranannya kita bawa keluar, guys. Mau di mana nih? Eh? Di depan. Enggak, mobilnya Boy itu juga sambil dijemur. Oh, benar nih sambil dijemur. Yuk. Nah, ini jalanan kita ya, guys. Ini udah lama enggak keluar nih. Besok semoga aja ada tanggapan langsung kita main lagi. Woi, masukin mau ngawur aja. Loh, katanya di mobilnya, Boy. Dijemur. Maksudnya di luar. Ini bentar. Kiri kan bagus ya. Mana? Gak ya. Ngapur nih Mas Joko nih. Kalau kayak gini kayak karnaval, Mas Joko. Udah gak apa-apa. Berarti kalau yang gak muat kita puter aja Pak ya. Masih keliling mobilnya Boy maksudnya. Yuk. Tapi gak panas Mas Joko. Gak apa-apa, kan kita mau selidiki ini. Biar tahu. Oh iya.
Nah, berarti sekarang ini mas tugasnya Mas Adu. Nanti kalau mau bilang terbang gimana? Enggak. Oke, Mas Adu. Cuman Mas Adu yang tahu nih. Nah, loh, gimana loh? Sebentar, aku belum pernah loh kalau kayak gini. Serius. Gini-gini aja. Muka batinnya antul. Antul mana antul? Enggak ada. Selain itu kalau buka mata batin terus itu kasihan antul. Loh, emang kenapa? Nah, itu kan selain menguras energi, dia itu akan lebih peka lagi. Aja yuk, dibuka. Ah, kalau Mas Joko udah enggak peka dia, kebanyakan dosa. Serius, enggak serius-serius kalau keseringan dibuka mata batin nanti dia akan lebih peka dan gampang kesurupan. Sampai itu juga. Iya, aku pernah belajar nih. Nih, gini aja, kita tes pakai kepekaan tangan. Bisa, Pak? Jadi gini. Tangan kita itu kanan dan kiri itu ada energi. Oh gitu. Beneran. Dan energi yang ada di dalam tubuh kita itu disalurkan di tangan. Tapi kita harus fokus. Oh iya. Fokus ke tangan. Nah, gini caranya. Kamu dengerin. Iya. Ini gimana? Juga nanti akan mengobati apa? Penyakit kamu loh, Boy. Jadi gini, kita fokus. Gimana? Gini. Kita fokus. Kekuatan kita, energi kita salurin di tangan. Terus. Tanya Mas Adu, Mas Joko nih. Bukan amin. Bukan gitu, gini, kanan dan kiri. Terus. Stroke-nya memang orang kok ajan. Oke, terus kita hempaskan ke dalam, satuin sambil tahan nafas, keluarkan. Tahan nafas, keluarkan kayak dipompa gitu loh. Oh. Nah, oke ya. Tapi kekuatan kita fokus ke tangan. Oke. Oke, mulai ya. Dan nanti kalau sudah ada energi udah mengumpul nih, berasa di tengah-tengahnya ada jeli nih. Oh iya, memang gitu ya. Ada jeli dan juga akan mental-mental. Oh, cobain. Nah, oke ya. Gitu, nah, nafasnya pas gini apa pas gini? Apa nih? Tarik nafas. Keluarkan. Terus. Oh, jadi gini guys, ini latihan untuk kepekaan tangan ya. Biar nanti bisa merasakan apakah di jaran ini ada energinya atau enggak nih. Kita sebenarnya juga penasaran soalnya. Nah, nih. Punya Mas Adu udah jadi. Udah kayak mental-mental nih. Nih, satuin. Nih. Tapi harus konsentrasi juga ya ini ya. Beneran. Ayo. Boy, kamu juga harus konsentrasi, fokus, kekuatan kamu, energi kamu salurkan ke tangan. Nanti kalau udah, dan kita deteksi mana jarak apa, mana yang lebih spesial dan ada isinya ya. Oh gitu. Aku nggak tahu nih, Boy, Nemo, Mas Joko, dan aku itu tujuannya ke satu jaran yang mana? Jaran. Nah, oh gitu. Nah, ini pasti nanti akan beda-beda nih. Oke. Okay. Udah ngerasain. Mas Joko nih. Kenyal Mas Joko. Oke. Kayak apa itu? Bumbung Mas Joko. Udah fokus langsung aja ya Mas Joko ya. Oke, Mas Joko. Yuk, segera deteksi Mas Joko. Gue masih belum bisa kayaknya. Nemo gimana mu? Ada apa anginnya gitu loh yang sini. Ai, jelly itu namanya ya. Ya udah. Sekarang biar Mas Joko ngerasain dulu guys. Terus keliling Mas Joko. Harusnya ada satu dan semuanya harus sama kalau memang ada energinya ya. Terus Mas Joko. Peka rasain kenapa kayak gitu. Oke, dan kita ikutin Mas Joko ya sebenarnya. Yuk kita lihat biar Boy belajar dulu nih. Ini udah jadi nih. Oh, ya udah jadi. Hilang lagi nih. Terus. Oke, Mas Joko. Heh? Udah. Udah. Udah ketemu nih. Berarti memang itu ya, ada energi ya. Sekarang Mas Adu. Sekarang giliran aku ya. Coba dirasain Mas Adu. Sekarang giliran Mas Adu guys untuk mendeteksi barusan Mas Joko udah. Nah, Mas Adu gimana nih? Apakah sama atau berbeda? Ya. Boy, kamu harus bisa loh. Boy, ayo kamu konsentrasi. Dari tadi nggak jadi-jadi sih. Miskat ini. Fokus ke ini loh, telapak tangan Boy. Ini. Ya terus ini gimana nih, dadi nih? Ya udah ditahan, udah ada. Awas kamu mundur dulu, awas kamu. Oke, Mas Adu masih kayaknya masih ini ya, merasakan. Mungkin Nemo aja sekalianmu. Ayo ke sana, kamu dari sana. Sini. Iya. Ini sambil Mas Adu nyari. Kita juga lihat Nemo. Jadi memang prosesnya kayak gini ya guys ya, tanpa ada apa namanya ritual atau apapun lah. Yang pasti kita fokus ke telapak tangan, nanti bisa merasakan panas atau punya energi kayak gitu yang dirasakan.
Aku kapan? Muter mau. Sini ya. Setelah ini muter baru Boy. Tuh si Boy kira-kira gimana Boy? Kamu juga harus fokus sama udah sama tangan jadi. Kamu. Udah jadi. Tadi bisa. Maksudnya nanti juga bisa latihan Mas Yo. Ya, aku juga penasaran nih. Tuh beneran itu kenyal-kenyal dan penonton di rumah juga boleh cobain coba, di rumah ya. Cobain. Ya. Oke, sekarang Boy ayo. Oke, sekarang Boy. Nemu muter kamu juga ikut muter. Fokus, fokus Boy, fokus, fokus. Fokus. Ayo Boy. Udah ketemu? Udah ketemu. Oke, siap. Sekarang biar gilirannya Boy. Terus rasain Boy. Tapi yang dirasain gimana Mas Ado waktu kena jaran kena jaran kalau yang ada isinya itu kayak mental dan sensasinya kalau aku loh kalau aku lebih hangat gitu. Dan dia kalau didorong kayak gini Mas Joko Mas dia akan mental gitu. Kalau Nemo apa yang dirasainmu? Ya hampir sama sih kayak gitu. Kayak hampir sama. Nah, contohnya kayak enggak bisa, enggak bisa ya Mo. Nah. Oh gitu. Iya. Oh, ini Boy udah muter nih. Gimana ya kita lihat Boy. Tapi ya kita tidak tahu ya jaran mana yang ada isinya dan apakah tentuan pilihan aku sama Nemo itu sama kita tidak tahu. Nah makanya kita harus buktinya seperti itu ya, kalau suaranya sama semua satu jaranan yang itu berarti memang ada. Oke, sekarang gini aja. Gimana? Kita kan emang awam di sini Boy ini. Nah biar milih satu jaran mana yang ada isinya nanti kalian tebak bener apa enggak ya. Oke. Okay. Soalnya di antara berapa jaran 10 ini ya? 10. Ada 10. Ada berapa jaran yang ada isinya? Kalau Mas Ado ngerasain. Hanya satu. Nemo? Ada 2. Oh, Boy ada 2. Nemo ada berapa? 1. Mas Joko? 1. Oh, okay. Berarti Boy agak ini ya. Terus yuk, mana? Oke, tapi enggak apa-apa. Oke, kembali ke Boy ya. Iya. Boy langsung tunjuk aja enggak apa-apa gimana masuk nih. Benar. Benar enggak? Ayo. Besar ini. Mana? Pegang. Angkat. Menurutku. Menurut Boy itu ya. Oh, tapi benar enggak? Oke, kalau menurut aku ya. Langsung aja ya. Kalau menurut aku nih. Nih. Oh, ini. Mas Nemo. Nih. Kalau aku ini masuk dari tadi. Aku ini masuk yang mental. Oh. Loh, berarti ini Boy ini. Error nih. Boy ini benar enggak? Oh, gini maksudnya, mungkin karena dia berdekatan. Oh. Boy kan dia ngomong ada 2 jaranan tuh. Kemungkinan ya 2 ini dan mungkin ini masih terlalu dekat jadi dia ngerasainnya gitu. Oh, gitu. Iya, tapi kayak 2 besar gitu. Oh, berarti benar yang dikatakan Mas Yo ini memang masih awam dan dia bilang ada 2. Makanya jaranya dekat, tapi aku fokus ke yang ini. Yang ini. Rasainnya di sini. Yang ini. Oh iya benar di antara itu. Nemu juga ini. Aku ini. Wah, berarti kita menemukan berlian yang selama ini terpendam, guys. Yes. Ternyata salah satu jaran kita itu ada isinya dan energinya sangat luar biasa. Gimana yang bagusnya? Harus kita minyain deh. Nanti kita kasih ke altar. Kita kasih tempat spesial ini masuk ini. Oke, bolehlah. Ambil minyak, ambil. Eh, tapi gini. Apalagi. Sebelum dia dikasih altar, alangkah baiknya dijogetin dulu dong. Ah, ini karena udah yang Mega Mas Joko. Yang enggak. Oke. Okay. Ini kan jalan ranahnya kamu. Iya. Aku takut nanti. Enggak, takut. Oke, enggak apa-apa demi berlian yang udah kita temukan ya. Oke. Aku pun sayang tidak cuma satu tapi semua. Tapi ini yang lebih berenergi. Mungkin ini aku tahu ini pasti ada kodame, enggak tahu gimana gambarannya. Mungkin di next episode ya. Next episode ya. Yo, oke, kita butuh minyak dan juga lain sebagainya nanti sebelum diletakkan di altar. Oke, yuk. Apa? Dimainin dulu. Mainin dulu. Enggak apa-apa kan mau lupa kan. Miminnya lu. Oke. Yuk. Tak deng deng tak deng. Tak dang dung dang ding tak dang dung dang ding tak dang dung dang eh ah eh ah eh ah eh ah dang dung dang tak tak dang dung dang tak dang dung tak stop harusnya ada pasangan ini ya, lebih asik kalau ada pasangan ini. Ayo aku pengen nih aku keyboard. Ya. Keyboard anak-anak ya. Eh keyboardnya kalau kalian itu juga kayak gini. Yuk. Bang, sei, sei, bang, ta, ba, dang, 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 eh, ah, eh, ah, eh, ah.
dang 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 udah energinya nih. Selamatin, selamatin, selamatin. Yang penting jaranannya dong. Oh, kampret, kampret jaranannya orangnya wah. Oke. Yuk, sekarang kita cari minyak dulu ya, guys. Oke. Oke, guys, sekarang kita udah di altar ya. Mas Allah. Jangan di atas itu, ngawur. Mau kayak aku, Mas. Kalau suruh ya. Ngawur nih. Ini kalau jual mahal. Iya beneran, masih beneran. Masih boleh coba enggak ya? Jangan, jangan. Mau ngapain sih? Enggak udah lah, enggak usah. Udah. 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 Terlalu semangat nih kayaknya nih. Ini kalian loh, Mas. Ya udah, enggak apa-apa. Udah habis. Udah, masyaallah. Udah semangat banget. Iya, semangat banget. Iya, gitu. Siapin. Nutupnya nanti kalau udah habis dia. Iya, dimiain dulu dong, Mas Joko. Dimiain dulu masih. Jadi kalau jadwalan zaman dulu itu kan jadwalannya biasanya ada 10-12 darah gitu ya. Jadi yang lebih habis poin. Enggak, ini kemarin. Itu udah habis. Jadi ini kalau dikasih nama bagus tuh. Siapa? Siapa bagusnya? Sebelum kita ulas lebih dalam, kita harus banyak ngasih nama nih. Oh, iya. Siapa ya? Sukoco gimana? Sukoco yuk, kan renang. Itu kan renang. Sukoco. Jangan bilang Sotia 3. Selamat. Apa ya? Siapa ya? Korek siapa nih? Jarat aja mas. Harus ada namanya Turonggo kayaknya tuh. Turonggo. Turonggo kan jaran. Jaran tuwo. Jarat. Hah? Turunggu makian ya. Ya apa sih itu? Turunggu. Turunggu apa ya? Turunggu sasmito. Ini hitam itu apa sih? Black. Keleng. Turunggu keleng. Turunggu keleng. Iya kan keleng kan. Tapi ini enggak kalau keleng kan itu harusnya hitam semua. Gimana ya? Apa ya? Turunggu mudo. Ya udah kita pikirin aja dulu lah. Turunggu mudo itu kuda yang muda gitu ya. Turunggu sakti lah. Udah. Turunggu sakti. Wah, bagus. Turunggu seto. Putih seto tuh. Turunggu sakti. Oke, bagus. Nah, ini Mas Adul lagi ngasih minyaknya. Aduh. Adul hari ini juga belum pulang ya, guys. Jadi kalian jangan nanyain ya. Dia tuh sekolah pulang. Sekolah. Jadi kita itu harus buat konten pagi-pagi banget karena kalau nanti sore udah hujan. Oh, sekarang udah jam berapa ini? Jam 1. Oke. Okay. Waduh. Ini error nih ya. Wow, wis. Dan untuk namanya adalah kita pakai Turunggu ya, bukan Sotia 3. Kampret lu diem dulu. Kalau mau jaran itu bahasa Jawanya bekso juga bisa. Bekso itu tarian. Oh, tarian. Turunggu. Turunggu. Terus apalagi ya? Apa? Turunggu Manunggal. Oh, Pegasus aja lah. Ya. Soalnya kan Pegasus kurang ada tanda. Oh, poni ngawur aja. Ah, nanti kalau kita. Udah, bisa aja lah. Sini kasih baca. Oke. Ini closing yuk. Oke. Udah. Oke, cukup sekian video dari Garangung. Saya rasa goyang. Alah, ampun nih. Oke, jadi sekian video dari kami Garuda Wisnu. Saya udah. Lupa like, komen, dan share. Cintai terus kemudian. Salam. Kita wakil dunia.